Usai melaksanakan salat Jumat, puluhan warga di dua desa yaitu Desa Hesa Air Genting dan Air Genting di Kecamatan Air Batu Asahan Sumatera Utara yang didominasi ibu-ibu ini menggeruduk salah satu tempat yang dijadikan lokasi prostitusi dan perjudian. Warga melakukan sweeping ke dalam rumah dan merusak tempat duduk di lokasi tersebut. Warga juga melakukan sweeping di beberapa lokasi yang dijadikan tempat prostitusi dan perjudian di sekitar lokasi tersebut. Diduga aksi warga ini telah bocor, warga tidak menemukan mesin perjudian ketangkasan dan para PSK di lokasi tersebut. Menurut warga, lokasi tersebut sudah sangat meresahkan karena dampaknya terhadap kejahatan di desa itu sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ini sebenarnya dulu tempat oleh masyarakat, di sini dulu persawahan, tapi ditimbun mereka pertama sekali adalah Lapo Tua. Kita tidak ada masalah. Tapi setelah Lapo Tua ini berkembang terus dan dihuni oleh PSK. Ah ini ya, prostitusi ya. Kita masih tenang walaupun ada. Nah, setelah adanya uji tembak ketangkasan ikan ini makin meriah. Kalau Bapak datang ke sini malam, ini seperti yang apa? Pasar malam ya di sini. Yang jelas hari ini kita datang sebagai suatu momen kepada mereka. Peringatan kepada mereka. Sudahlah itu. Karena kami resah sekali, karena anak-anak muda sekarang ini sudah terkontaminasi, moralitasnya sudah sangat sekali. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya menetralisir keadaan agar warga yang sudah emosi tersebut tidak melakukan perbuatan anarkis yang menimbulkan keributan. Warga meminta agar pemerintah dan penegak hukum menutup tempat lokasi prostitusi dan perjudian, khususnya di desa tersebut dan di wilayah Kecamatan Air Batu. Jadi kebetulan ada kedai tua di desa Air Genting. Jadi karena kedai tua itu banyak pelanggannya, jadi rame. Sehingga masyarakat banyak juga yang ingin menyelesaikan keberatan. Kalau bisa ditutup, itulah intinya, kedai tua itu ditutup. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.